ini abang. Ini abang Nazrin. Ini abang Nazrin. SOG. Sekumpulan orang gila. Oh, ni mengenalkan satu sama lain. Boleh juga kenalkan satu sama lain. Ini adalah seorang musician yang sebuleh, yang banyak sangat bakat. Nyanyi sedap, main cello sedap teruk. Gitaris yang holding the band, driving the band, writer, producer, dia main pelapis lah. Lebih sangat ni bang. Lebih, memang lebih. Awak dah banyak benda, main bola terror, lari laju. Tak rasa sangat je. Nah, itu tak saya menang. Tak boleh lawan yang semua abang. Betul. Jadi Afian, seorang musician, composer, producer yang saya sangat pandang tinggi. And, walau tak tinggi sangat. Saya pandang tinggi sebab kalau tak ada Abang Edit, saya rasa saya tak ada sampai ke sini lah. Dia lebih dia, oh, kau dah jumpa. Saya? Ich lah. Saya Man Kidal. Man Kidal. Man Kidal. Ini lokal ke luar? Tak kira. Man Kidal. Oh, okay. Macam biasa start pada abang-abang, dia fit lagu Metallica. Lepas tu tengok, time tu sekolah lah lagi lah. Lepas tu, dari sekolah tu belajar main gitar tu because of band Metallica tu sendiri. And kalau nak kata inspire betul-betul nak jadi go apa yang saya ada sekarang, sebenarnya artis band lah macam Sister of a Down. Dia orang main muzik, dia orang ada cause, ada sebab, ada idea. Maksudnya kenapa dia main muzik, bukan setakat main muzik je. Itu yang saya punya apa kata, reference lah. Music scene. Eh, lama lah kena tu. Kena crush pertama, like overall. Overall sama tu. Sama tu. Sekejap, ada ke? Crush pertama. Entahlah. It's never been macam tu. Music pada saya tak tengok macam tu lah. Crush ni maksudnya macam crush daripada segi talent ni pun boleh. Oh, Mak Hidah lah. Crush ni memang Mak Hidah. Tapi sebanyak penyemangat dalam hidup saya. Mak Hidah, mostly my closest friends lah. Mak Hidah satu hal. Aznan Alias has always been. Aznan Alias dan Arwah Haji. Any dan tu kawan-kawan sekolah kan. Kawan-kawan sekolah. Jadi bila lepas sekolah pun kita tak pernah terpisah-pisah. Apa kita jumpa, kita share. Beli gitar baru pun share. Pinjam gitar member pun share. Yeah, pinjam gitar member yang dia undur ni tak kenal. Sebenarnya, oh, yeah, tak tahu aku. Share. Aduh, macam-macam. Best. Friendship tu kuat lah. So, kalau macam abang sini, siapa crush pertama dalam scene music? Dia buat abang ni macam ingat. Ingat. Jujur masa awal-awal tu memang saya tak dengar perempuan nyanyi. Saya suka band lah. Semua band semua band tu, memang mostly lelaki. Tapi once adanya Paramore, Hayley Williams. Itu standard lah. Budak-budak zaman saya memang itu. So Paramore, mula-mula awal tak suka Paramore sebab lagu dia macam apa benda lagu dia. Tapi dia tweet hati saya dengan lagu The Only Exception. So dia tunjuk dia boleh, dia ada soft side yang yang macam Abang Adi cakap tu. Sebenarnya dia tak perlu nyanyi tepat, tapi dia ada expression tu. So rasa feeling tu macam dia tengah mengadu kat kita. Dan kita macam macam kita tengah landing bahu kat dia. Macam so nampak dia tu memang dia tu sangat bare. Apa kata? Memang bare lah. So memang betul lah dia ni. Jujur betul lah dia beritahu benda tu. So that time, so saya boleh terjatuh hati dengan benda tu je. Performance dia. Kau cakap tak ke dia? Memang tak. Jumpa.